6 rute baru Transjakarta dibuka per 25 April 2016 dan beberapa diantaranya terintegrasi dari Bekasi Barat, ada yang menuju ke Bundaran HI, kemudian ada juga yang ke Tanjung Priuk. Cukup membayar Rp3.500, penumpang juga mendapatkan kartu informasi ini yang berisi rute-rute yang dilewati khususnya dari Bekasi Barat yang saat ini saya berada menuju ke Bundaran Hotel Indonesia. Untuk meningkatkan layanan bagi pengguna Transjakarta, terutama di area Bekasi dan Depok, PT Transportasi Jakarta kembali membuka rute baru. Keenam rute baru ini antara lain rute Bekasi MM Bundaran HI, rute Bekasi MM Tanjung Priuk, rute Bekasi Timur Grogol, rute Lebak Bulus Kota, rute Tugas Jeep Lebak Bulus, dan rute Manggarai Universitas Indonesia. Untuk rute dari Bekasi Barat menuju ke Bundaran Hotel Indonesia tersedia 5 bus Transjakarta per 25 April 2016. Kemudian rute dari Bekasi Barat ke Tanjung Priuk juga tersedia 5 unit bus Transjakarta. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk para penumpang yang bekerja di Jakarta berangkat dari Bekasi Barat. Meski tidak sebanyak rute Transjakarta lainnya, penumpang mengapresiasi dibuka rute baru pada operasi perdana. Kalau naik ini pertama kali. Kalau pengalamannya selama ini kan biasanya pertama dari sisi ongkos ya, itu kan beda ya. Yang kedua kalau dari sisi kebersihan bagus dan tentunya cuman perjalanan memang suka macet gitu. Saya baru nyampe ada 2 bus yang baru lewat, jadi kayak lebih praktis sama lebih cepat, lebih murah juga. Kalau APTB kan 11.000 ya, kalau ini 3.500 sama kayak jalur busway. Yang sangat membantu sekali, yang biasa saya transportasi PP Tanah Abang ke Summarecon itu mencapai 30.000 PP ya, PP. Adanya 3.500 itu bagi saya sebagai rakyat biasa ya, pegawai kecil, sangat membantu dengan karcis Rp3.500. Adanya rute yang baru belum banyak diketahui masyarakat. Namun ini perlu terus disosialisasikan agar lebih banyak masyarakat yang mengetahui dan mau berpindah menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Melisa Lolindu, Anan Suryana, melaporkan untuk NET.